PT Timah TBK adalah perusahaan pertambangan timah yang memiliki perjalanan panjang. Menggurat sejarah dengan kerja dan karya nyata sejak lama. Kontribusi PT Timah TBK terhadap negeri dimulai sejak nasionalisasi terhadap tiga perusahaan pertambangan timah di era kolonial. Pada medio akhir 1950 hingga tahun 1968, Bangka Tin Winning Bedrijf atau BTW, Gemeenschappelijk Gemeenbouw Maatschappij Billiton atau GMB, dan Singkepteen Exploitasi Maatschappij atau SITAM, dilebur menjadi perusahaan negara tambang timah dengan kepemilikan sepenuhnya oleh negara. Kemudian, pada tahun 1976, perusahaan negara tambang timah bertransformasi menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT Tambang Timah Persero, di mana sahamnya masih dimiliki sepenuhnya oleh negara. Pada tahun 1995, PT Tambang Timah Persero melakukan penawaran saham umum perdana, menandai era di mana 35% saham perusahaan dimiliki oleh publik dan 65% saham masih dipegang oleh negara, di mana kemudian pada tahun 1998 PT Timah melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar perseroan dan berubah menjadi PT Timah Persero TBK. Pada tahun 2017, PT Timah Persero TBK berubah nama menjadi PT Timah TBK. Seiring dengan perubahan kepemilikan 65% saham seri B dari Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, dan kemudian menandai PT Timah TBK menjadi anak perusahaan holding pertambangan Indonesia atau Mine ID bersama PT Antam, PT Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, dan PT Inalum. 45 tahun PT Timah TBK mengeksplorasi dan mengolah biji timah untuk berkontribusi kepada negara. Dengan prinsip pertambangan terintegrasi, PT Timah concern kepada karya nyata yang berkelanjutan. 45 tahun PT Timah TBK memberikan manfaat, mendukung pembangunan, membantu, dan berdampak kepada masyarakat dan meraih peningkatan kompetensi anak bangsa. Dirgahayu PT Timah TBK yang ke-45. Bersatu kita kuat. Dirgahayu. Selamat ulang tahun PT Timah TBK yang ke-45. Bersatu kita kuat. Selamat ulang tahun kepada PT Timah TBK yang 45 tahun. Semoga PT Timah tetap jaya dan sukses selalu. Karena bersatu kita kuat. Selamat ulang tahun PT Timah TBK ke-45. Bersatu kita kuat. Bangka Belitung, kota yang ramah, sempatkan singgah kalau bertamasel. Selamat ulang tahun PT Timah, semangat membangun negeri Indonesia. Bersatu, kita kuat. Selamat ulang tahun ke-45. Semoga PT Timah TBK tetap jaya, tetap semangat, dan terus bekerja keras dalam memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Bersatu, kita kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat ulang tahun PT Timah Terbuka ke-45. Bersatu, kita kuat. Ini bisa terjadi kalau kita bersatu. Tetap jaya dan terus maju Timah. Ayo! Selamat ulang tahun yang ke-45 kepada segenap direksi dan seluruh jajaran PT Timah. Semoga PT Timah selalu sukses serta dapat mewujudkan visinya untuk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Bravo PT Timah! Teruslah berkarya, teruslah bekerja, dan kembali menjadi nomor satu di dunia. Tetap semangat dan terus memberikan sumbangsi nyata dalam mengeksplorasi kekayaan alam di negeri ini bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tahun PT Timah TBK menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah sebuah pencapaian luhur. Bagi kami, sinergitas antar lini adalah sebuah keharusan dalam mencapai visi PT Timah TBK untuk bangsa Indonesia. Menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Tahun PT Timah TBK. Bersatu, kita kuat.